Hello, hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan review RG Asia Repair 1. RG ni dia memerlukan satu set RG Asia yang standard tu. Just beli yang kotak kecil ni. Sekejap tak nampak. Okay, kotak kecil ni. So, dia akan bagi part-part untuk dijadikan sebagai Asia Repair 1 lah. So dalam kotak ni akan dapat 3 runner. Satu runner, lepas tu satu lagi runner silver untuk bagian weapon dia. Ni runner A1, saya dah ambil pasang lah. Dan ni runner untuk dia punya mantle dekat tangan yang kiri ni. Okay, dia punya cara nak pasang dia memang kena buka dulu yang lama punya part. Lepas tu dia akan replace certain part kepada Asia Repair punya part lah. Saya kata kita akan buat compare nanti. Lepas tu yang tangan tu memang cabut terus. Kita akan letak satu part yang untuk attachment kepada dia punya mantle tu lah. Yang ni. Dan kepala tu pun lain lah dengan Asia Repair tu. So kita akan tengok beza satu-satu. Jadi first kita tengok perbezaan dulu. Okay, untuk Asia dia punya part yang kita cabut tu, yang kita tukar tu kita akan simpan lah sebagai spare, sebab dia memang dapat apa yang Asia ni dapat sebab kita memang beli expansion dia saja. So untuk first kita tengok kepala dia. Yang ni dia akan bagi macam ada defect pecah bahagian kanan kepala dia, dan tanduk pun separuh ke lah, patah. So untuk bahagian kepala memang ambil keluarkan lain lah, yang telinga belakang tu pun tak ada. Untuk kepala, lepas tu untuk bahagian badan dia akan bagi yang warna kuning ni tak ada, akan jadi warna hitam macam ni, warna kuning, warna hitam. Lepas tu yang ni longgar sikit lah. So yang biru kokpit depan ni akan tukar jadi kelabu juga. Lepas tu yang tangan ni akan cabut semua, akan jadikan ganti dengan yang ni. Lepas tu dia punya kaki dari peha sama lagi, cuma kaki belah kanan lutut dia beza. Dia akan tukar lutut yang macam ni, asal yang macam ni akan jadi macam ni. Lepas tu dekat kaki bawah ni pun, yang ni dibuang, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan beza dia untuk bahagian bawah. So belakang dia still sama, pala je lah beza. Tu kalau weapon dia still sama, yang dia still pakai yang lain ni, yang lah asalnya dia pakai, cuma dia tukar dia punya pisau dia je. Kalau asal dia panjang macam ni, macam ni lah ha. So dia akan jadi yang dah patah lah. So, kan dia akan jadi kecil macam ni, tapi dalam chrome juga lah, kira nice lah. Tu kalau nak articulation dia still sama juga macam RG untuk tangan weapon semualah, cuma kita akan tengok yang beza dekat dia punya mantle tu je lah, sebab dia pakai ball joint je, cuma dia longgar sikit. Okay. Yang ni first ni yang besar dia akan pakai kat belakang, lepas tu yang kecil ni dia akan pakai kat depan. Ikutkan dia boleh buat tegak macam ni, tapi sebab ni dia longgar sikit, so dia pun tak boleh nak banyak-banyak post lah. Maybe kita boleh repair dengan letak apa tu, kita paint sikit sini bagi tebal, so dia akan jadi fix sikit lah. So yang tu lah dia punya mantle lah orang panggil ni. So dia gerak, dia boleh gerak, dia boleh gerak ikut ball joint lah. So yang ni pun jaga-jaga senang cabut ke. Okay. So yang ni belakang ni kita masuk sampai habis, sampai macam tu. So yang depan ni pun kita masuk kat sini. So dia akan tutup lah, kita tekak macam tu. Dia letak something, dia boleh naik straight macam tu. Kena posing yang dia repair sikit lah. Tapi tu je lah untuk RG Asia Repair 1. Nak cari sekarang tak tahulah masih ada lagi ke tak, tapi boleh try lah, tengok kat Shopee ke dekat Facebook ke kalau ada lagi.
Okay, untuk Asia RG2 on the way. Nanti dah dapat, kita akan buat review jugalah untuk RG2. Tapi RG2 dengan RG3, diorang dah sediakan sekali dengan Asia dalam tu. So, dia bukan expansion part lah. So, tak perlu beli Asia asing. Yang kit ni saja kena beli Asia asing sebab dia beza dengan RG2 dengan RG3 sebab part dia sikit je. Harga dia dalam 100 ke 90 ke 100 lah, kau pandai cari lah. Okay, tu je untuk review RG Asia Repair 2. Repair 1. Kita akan tunggu untuk Asia Repair 2 pula macam mana. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye.